Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada tanggal 7 Juli 2022 di Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Banjarmasin Jalan S. Parman diadakan launching buku Titik Pisah Fikih Salafi Muhammadiyah dengan narasumber penulis bukunya sendiri Bapak Dr. Haji Ali Trigiatno MAG. Berikut pemaparan beliau. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ayahanda Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Dapat salam dari Pak Adi Dedi Rohayana, katanya dulu teman S3 bareng gitu ya, sama Pak Makrum Makrum SWN yang kami hormati juga segenap pimpinan daerah Muhammadiyah se-Kalimantan Selatan, pimpinan Ortum, dan hadirin-hadirat yang berbahagia, para alim, para ulama, para ustaz yang saya banggakan. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi, bahagia sekali, bangga sekali bisa berwajah silaturahmi dengan saudara kami dari Kalimantan Selatan. Sebenarnya di sini yang paling ahli, paling pakar menjelaskan ya Pak Rektor sebenarnya. Tapi yang jelas ini ilmune sama. Jadi kalau ilmune sama kata orang Jawa tunggal guru jogan guru tunggal jowo jombodo. Nah, apa tunggal guru ya artinya sama-sama produk IAIN ya namanya. Jadi beliau lebih pakar dan saya juga pernah lihat YouTube beliau, pernah juga mengupas dan membahas itu mungkin beberapa tahun yang lalu, sehingga ya saling melengkapi kira-kira. Jadi kita atau saya menulis buku ini ya bertolak lebih dari keprihatinan sebenarnya. Kenapa? Ya orang yang duduk di pimpinan ya tentu mengikuti perkembangan jamaah, rantai, cabang, daerah, termasuk kalau ada laporan-laporan. Nah itu berangkat dari situlah ada keprihatinan bahwa fenomena salafi ini boleh dibilang yang memang sudah merata dan memang yang disasar, diincar itu warga Muhammadiyah karena banyak kemiripan. Ya kalau mirip itu kan nyusup gampang, mirip kok. Yang beda-beda itu kan disimpan dulu, yang beda-beda kan munculnya belakangan. Warga kita kan silau dulu dengan persamaan, ditambah dengan mereka mungkin lebih berani, lebih taskes kalau bahasa saya itu. Ditambah lagi penampilannya, alumni Timur Tengah, jenggotnya panjang, keningnya hitam, celananya setengah jenggol, nah, itu bayarnya tambah mantep gitu. Nah, ngarong-ngarong sih itu kok mantep. Sebagian warga kita kan terpana, jadi kilut, kesengsem, karena ikut. Nah, kadang-kadang sebagian kita menyadari sudah agak telat, Pak. Setelah mereka kuat, punya pengaruh, bisa menguasai sebagian takmir, kita baru menyadari, ternyata kok beda ya. Dan bedanya kok cukup tajam ya. Dan bedanya tidak bisa ketemu ya. Nah, ini contoh paling gampang, ngetes ini kan mesin yang sudah terpapar apa belum kan gampang. Ini kan mumpung bentuknya beda ini ya. Mumpung lebarannya beda, ini terasa sekali Pak. Gampang, yang ikut hisab dengan ikut rukyah, termasuk yang taat instruksi PP dengan yang balilo kan kelihatan sekali. Mana yang masih setia, mana yang sudah abu-abu, mana yang sudah direbut, itu bisa dipetakan. Nanti kalau yang setia PP, ya kelihatan, Sabtu, good. Cuman masalahnya Muhammadiyah kan senengi sholat di lapangan, jadi masjidnya kadang-kadang malah digo mereka. Ditinggal, kita pakainya
lapangan, masjidnya malah dipakai. Jadi nanti yang sudah terpapar artinya sudah 50-50, ada masjid yang dipakai dua kali, Pak. Sabtu dipakai sholat, ahadnya juga dipakai lagi. Ada seperti itu. Itu masjid yang sudah 50-50. Awalnya dikelola Muhammadiyah, belakangan Salafi sudah cukup kuat juga, akhirnya dipakai dua kali. Sabtu dipakai, ahad juga dipakai. Ada yang sama-sama kotor, akhirnya kok malah tidak dipakai semua. Kan tidak pakai semua. Jadi ada dua kemungkinan, bisa dipakai semua atau malah tidak dipakai semua. Ada yang sudah tadi terang-terangan sudah dikuasai atau dikendalikan oleh mereka dan sekarang ikutnya, nah ikutnya tidak lagi ikut BP. Nah nanti sedikit banyak ini untuk tesis awal lah, untuk mengetahui berapa persen masjid yang semula kita kelola sekarang misalnya sudah tidak lagi. Itu salah satu tesisnya ya ketika hari raya berdiri. Nah menulis juga sebagai follow ya. Saya juga ngajak teman-teman, terutama teman-teman muda, ya termasuk para akademisi, mentradisikan menulis. Tadi ada teman yang juga tadi kan tahun ini BPDM, sudah punya muda. Nah, nanti ke depan ya kita tunggu karya tulisnya. Jadi sudah harus langsung ke kulit tebal. Buku yang tipis-tipis yang dibutuhkan umat itu bisa ditulis. Jadi jelang kurban terus ada tuntunan Idul Kurban. Tapi itu bukan utama sih tadi. Anda harus tebel-tebel. Saya kira alumni PUTM mampu. Terus tuntunan sholat Id, tuntunan sholat sunat. Ya sebenarnya untuk PP Masjid Tarjih Pusat, sebenarnya saya pengen atau usul buat Masjid Tarjih Pusat itu menelurkan fikih yang utuh, lengkap dari bab A sampai Z. Ini Muhammadiyah yang sudah hari ini usia 113 Hijriah kok belum menghasilkan satu fikih yang utuh. Kalah dengan Haji Sulaiman Rasid satu orang. Fikihnya tetap ulang sudah ke 70 berapa ini. Buku fikih Indonesia yang paling populer bahasa Indonesia itu kan fikih Sulaiman Rasid, Pak. Itu sejak Tsanawiyah alias sampai IAIN familiar sekali. Orang kemenak mesti tahu fikih Islam Sulaiman Rasid. Itu satu orang, Pak. Tidak tebel-tebel aman. Satu orang bisa menghasilkan fikih utuh. Dan Muhammadiyah yang besar tak jadi fikih yang utuh ini orang mentu-mentu. Ini sebenarnya perlu kita sondingkan, perlu kita dorong. Kalau perlu dibagi per wilayah. Misalnya ya, Tarjih Wilayah Kalsel bab nikah. Karena tadi sudah mulai lirik-lirik poligami. Nah, ini bagian nikah. Tarjih Jawa Timur bab haji, Tarjih Jawa Tengah bab waris. Nanti kan 35 wilayah turah babe. Bab ini kan enggak sampai 35, Pak. Itu nanti setahun kasih PR, tahun berikutnya dikompilasi, dimunastarjihkan, kalau sudah disepakati ditarjihkan. Jadilah misalnya satu bikin lengkap versi Muhammadiyah. Itu nanti jadi pegangan untuk sekolah-sekolah, untuk kampus-kampus, majelis taklim. Sehingga rujukan Muhammadiyah jelas bikin ini. Saya sering menyuarakan itu di beberapa. Harapannya segera terdengar. Nah kalau disuarakan tidak direspon-respon, ya kita melangkah saja sebisanya. Tapi ini baru individu-individu. Karena rata-rata sebenarnya Al-Islam dan Muhammadiyah saja kadang-kadang kan tiap kampus buat sendiri, Pak Rektor, ya. Kadang-kadang AIKD UMS, AIKD UMZ, AIKD UMM buat sendiri. Level kampus mestinya kan ada yang merujukan tingkat nasional. Harusnya Anda sebenarnya mampu, cuma belum ada yang menggerakkan dan belum ada yang mengkompil. Ke depan sebenarnya kita ingin rindu Muhammadiyah punya yang butuh lengkap sehingga acuannya itu relatif sama mana-mana itu. Saya cabik saja satu orang kan punya tinggi sunat yang 3 jilid itu satu orang saja mampu. Masa yang banyak ini tidak mampu. Jangan-jangan tidak mampu itu karena banyak itu. Serahi satu orang mungkin jadi mungkin ya. Barang-barang malas orang jadi-jadi. Nah, berikutnya tadi ya Salafi itu masuk ke Muhammadiyah ada dua yang saya amati. Yang pertama karena dia yang aktif masuk, biasanya menawarkan diri. Kenapa mereka menawarkan diri? Karena Salafi itu unik.
punya SDM, punya pondok, punya warga. Ini ngurung di masjid. Lu punya masjid. Muhammadiyah juga unik. Punya masjid, punya musola. Ini golek imam kadang-kadang yo angel. Golek imam timbe bingung. Nyari. Ha, ini jadi kayak bahasa Jawa itu tunggu lek tutup. Jadi seperti wadah nah, nyari tutupnya. Apa maksudnya? Kita punya wadah, menyediakan wadah, kadang-kadang SDM-nya kurang. PUTM-nya belum bisa nyukupi. MBS-nya baru saja dibentuk, kadang-kadang belum cukup. Sementara Salafi belum punya wadah, tapi memproduksi hafid, memproduksi ustaz. Nah ini kan bahasa saya tadi, saya tunggu dan tutup. Sehingga kayak simbiosis mutualisme. Kita kebetulan punya tempat kesulitan dari SDM, mereka punya SDM kebetulan belum punya tempat. Nah seperti gayung bersambut, gampang ketemu maksudnya, gampang berjodoh. Cuman masalahnya ya kalau dia menyesuaikan ke kita, masalahnya itu ketika dia malah menarik kita disesuaikan ke dia. Nah, enakan dia kan, gak usah bangun, tiba-tiba bisa menguasai masjid, gak usah bangun, kita capek-capek bangun. Jargonnya itu kalau Masya Allah, indah sekali. Cuma masjid milik Allah. Masjid itu tidak boleh diklaim ormas. Cuma masjid milik Allah, siapapun boleh pakai. Itu propaganda aja begitu. Masa mau ngaji dihalang-halangi? Masa mau kajian di halang-halangi? Ini masjid milik Allah. Sering saya. Nah sekarang coba diwalik, dibalik. Sekarang masjid yang jelas-jelas didirikan Salafi, terus kita masuk itu dengan kata-kata yang sama, kira-kira responnya seperti apa? Ini masjid milik Allah. Diuji kan? Itu kan propaganda. Orang yang tidak kritis kan termakan propaganda. Terus dia bilang apa lagi? Kami ini bukan organisasi. Kami ini bukan kelompok. Kami ini manhaj. Saya kan salah satu yang mengomentari buku saya di grup kajian Muhammadiyah itu kan ada yang japri ke saya. Anda membandingkan paham yang tidak apple to apple. Kenapa tidak apple to apple? Muhammadiyah itu organisasi, Salafi itu individu. Ini bukan individu kan? Salafi itu bukan organisasi, kok dibandingin kalau organisasi tidak apple to apple. Nah, kalian kritik gitu. Kalau saya di pertanyaan yang kedua ini, saya jawab di kata pengantar. Salafi Muhammadiyah apple to apple dalam arti apa? Sama-sama kelompok. Ciri kelompok itu apa? Ya, kita belajar sosiologi. Apa ciri kelompok? Jadi sekumpulan orang punya ciri, punya tujuan, punya manhaj, punya rujukan. Nah itu ciri-ciri itu ada tidak di Salafi? Ada. Ikut kelompok? Boleh. Buktinya apa? Punya ustaz, punya referensi, punya ajaran, punya jamaah enggak? Punya. Memiliki ciri-ciri yang sama enggak? Punya. Muhammadiyah juga? Sama. Sekumpulan orang, punya tujuan. Cuma bedanya formal dan tidak formal. Formal itu kita ada muktamar, ada pemilihan. Mereka tidak ada pemilihan. Tapi propagandanya kemana-mana, Pak? Kita bukan kelompok, kita bukan organisasi. Sehingga apa? Leluasa ngobok-obok kelompok lain. Nah masalah sih kalau paling gampang diobok-obok Muhammadiyah. Masuk NU, kepret Pak. Tidak salah tuh masuk NU, belum apa-apa kepret. Iya. Masuk LGI, tidak ada tempat. Masuk MTA, sorry. Masuk Muhammadiyah, monggo. Kayak kopi malah gitu ya. Kita boleh bisa ngoni. Tambah kerasan. Tambah kerasan mereka. Nah yang versi, yang bujur itu tadi, ini juga hampir terjadi di dekat rumah saya. Untuk tak ditemus laporan saya. Tadi bahasanya itu tadi, kita sama-sama muslim. Kita itu akidahnya sama, kita ini mirip, ayo bau-bau. Kami pinjam tempat masjid untuk kajian. Ya, karena manis, diterima, kasih tempat. Nah,
ngaji dia, ngundang penceramah sendiri, jamaahnya didatangkan. Setelah pengajian, dia tanam jasa baik, Pak. Apa? Dia begini, Mas, sound sistemnya kurang bagus. Besok minggu depan saya bawakan yang lebih bagus. Ya betul, kan? Gitu, Pak. Kita kan, Pak. Dibelikan betul. Ganti tengah. Berikannya lagi. Kolahnya kurang bersih. Nanti saya ganti keramik. Catnya saya perbarui. Mereka ada yang kebosi. Ada yang kaya, maksudnya. Itu bahasanya nanam jasa. Nah, takbirnya kan makin seneng kan? Gimana gak seneng kan? Setelah ini, masjid jadi rame. Kajian meningkat, jamaah meningkat. Terus masjidnya diperbaiki. Ya kalau bicara seneng, seneng. Tapi kan ini mau dicaplok, gak sadar nih. Ibarat buahnya kan sudah mangap gitu. Tapi tak kira orang sadar. Kalau mau diplok itu gak sadar. Wah, terus gitu. Nanti kalau dia sudah kuat, waktu itu jamaah kita sudah simpatisan dia, bahkan sudah bilang ke dia, ada 50% saja kacau. Bahkan kalau sudah 70% mesti direbut, dikuasai. Jadi strateginya itu harus dibaca dulu sejak awal, didus seperti itu. Jangan lengah, lengah itu menyadari di belakang. Sebenarnya beda ciri-cirinya itu gampang. Baik ciri fisik maupun ciri fikrohnya itu tidak sulit, ya tentu bagi yang tidak tahu. Bagi warga kita yang kurang tahu lewat buku ini paling tidak kita ingatkan lah, kita sadarkan bahwa persamaannya banyak, tapi bedanya juga ada. Ada yang kritik, kok judulnya kok titik pisah, buat titik temu. Jadi ke titik temu ya tidak menarik, kok harus ketemu dan dibahas. Terus ketemu dibahas. Orang akan lebih tertarik membahas perbedaan. Makanya titik pisah, titik temu. Yang sudah ketemu kok tidak dibahas. Bahas itu yang belum ketemu atau sulit ketemu. Dan juga kenapa titik pisah? Ya karena perbedaannya tidak terlalu banyak sehingga titik pisah. Kalau titik temu lah sudah banyak persamaannya kok. Kan ada bukunya Kyai Haji Mustofa Ali Yaakob itu judulnya memang titik temu NU Salafi. Memang dia judulnya titik temu. Kenapa titik temu? Ya karena isinya perbedaan kok. Loh, ini kalau Salafi kan perbedaannya 180 derajat, Pak. Lah karena perbedaan kabeh kan boleh isi ketemu. Wajar judulnya. Lah nak Muhammad dia kalau Salafi hampir semua ketemu. Lah boleh isi beda ini angel, makanya bukunya titik pisah wae. Itu alasannya kenapa pakai buku titik pisah. Karena judul perbedaannya itu tidak banyak, karena tidak banyak itu warga kita tidak banyak yang tahu gitu loh. Ngerti ini kan yang sama-sama. Tidak tahlilan, sama, tidak kunut, sama, tidak usoli, sama, dan sekali, cuma sama, ya udah. Ini sama. Dan kalau bedanya apa? Nah, itu agak lambat menyadarinya. Nah yang kedua, kenapa kok justru dari dalam? Dari dalam itu apa? Diundang, tapi tadi, karena kebutuhan kita punya masjid, kotipnya kurang, imamnya kurang, guru ngajinya kurang, pengisi madrasah ini kurang. Karena Salafi melimpah atau punya stok, sehingga Pak malah diundang. Diundang sekali dua kali, banyak yang suka, banyak yang terpana, apalagi menyampaikan yang baru ya. Diundang lagi, lama-lama jadi pengisi tetap, penceramah tetap. Nah, kalau sudah penceramah tetap itu tadi, boyone makape soyobo itu. Apa mulutnya semakin diberi ruang. Kenapa? Sudah jadi pembicara tetap. Kalau sesekali untuk refreshing, saya masih toleran, Pak, sesekali. Tapi kalau sudah masjid salah ke masjid Muhammadiyah mengundang penceramah Salafi menjadi penceramah rutin atau tetap, ya alamat pelan tapi pasti kita nyerahke. Ya, wasanono. Apalagi pengisi lima, yang empat Salafi Muhammadiyah tinggal satu, ya sudah, tinggal wasalam saja. Makanya ke depan ya. Ini otokritik juga, FBS itu kita perbanyak. PUTM itu kalau bisa ya jangan hanya ada di Jogja, tidak mencukupi, tidak memadai. PUTM itu mestinya tiap wilayah punya. Hanya nanti kalau pertamar ya kita sondingkan. BP, tolong ya PUTM itu jangan hanya ada di Jogja. PUTM itu diamankan, ditutup ya wilayah. Jadi itu ulama yang memproduksi, ulama-ulama tafsir itu harus perbanyak. Karena hanya seperti ibaratnya garam itu untuk
ngasih ke itu tidak cukup kalau hanya segitu. MBS itu lumayan, kita mulai banyak setiap daerah dan lihat sudah bermunculan. Tapi kan kita merasakan panennya kan masih nunggu 5-10 tahun yang akan datang. Sekarang mungkin belum. Jadi, antisipasinya bagaimana supaya tidak terlalu menguasai atau antisipasi belum ada kata menguasai. Mulai sekarang kalau undang penceramah yang harus diketahui track record-nya, background-nya lewat kesimpulannya harus diketahui dari pendapatnya apa yang dia sampaikan ketahui orang-orang yang masuk terakhir gimana atau pahamnya seperti apa. Artinya dengan bahasa lain yang dijadikan pembicara resmi di lingkungan Muhammadiyah orang yang sudah jelas afiliasinya ke saatnya mengundang dari luar sesekali aja bolehlah sesekali aja, tapi kalau dijadikan pengisi tetap atau kubinte cukup berbahaya karena dia punya aktivitas yang tinggi. Nah, kita mulai akan masuk ke perbedaan manhaj. Nah ini ya karena waktunya terbatas, saya banyak yang luntah. Jadi kenapa salafi mudah masuk atau diterima? Ya karena sikap Muhammadiyah itu memang doktrinnya terbuka dan toleran. Di antara ormas-ormas yang ada, ya boleh dibilang Muhammadiyah itu paling terbuka, paling toleran, tidak terkutis. Ini kelebihan sekaligus kelemahan. Jadi jangan hanya terpana kelebihannya, ini juga kelemahan. Karena terbuka itu mudah di masuk. Yang kedua tadi, karena banyaknya kemiripan doktrin ajaran yang mirip, terutama di bidang akidah dan ibadah banyak mirip. Yang ketiga kan ada ruang kosong. Ruang kosong itu yang tidak belum diisi oleh Muhammadiyah. Ya jujur aja. Saya karena sudah capek mengurusi AUM. AUM diurusi saja katanya ya tidak maju-maju. Pasti tidak diurusi. Anda sudah fokus, energinya terkurang terus. AUM kadang-kadang yang sifatnya pembinaan buku dia, akhlak, mungkin boleh dibilang luput dari kebanyakan. Jarang gak imamatnya yang kopet sampai ngurusi yang kecil-kecil. Kecil-kecil misalnya tak bertara wudhu, tayamum, mandi wajib, ulat dari A sampai C. Jarang yang istilahnya telaten ya, telaten ngurusi itu ya. Nah ini digarap kita lagi. Ada ruang kosong. Yang empat ya tadi, kaya aum kita, tapi kadang-kadang miskin SDM. Terutama yang AUM yang kita di masjid musola. Kalau AUM bocor rumah sakit ya nurake. Kelima, karena ada orang dalam yang kadang beralih salafi terus memberi akses. Bisa saja. Yang saya bukan ada tokoh Muhammadiyah tapi anaknya disantrenkan di salafi. Ketika pulang bawa sepatu salafi. Warga kita mau negur berdemo bapaknya tokoh, tapi anaknya dipadali di salafi. Tulang bawa bahan. Jadi salah satu BCF di Batang, anaknya dipondokkan Salafi, pulang bawa Salafi. Ketika hari raya beda, dia mengumumkan dijemput bapaknya bahwa kita besok lebarannya atau sholat idnya ikut pemerintah. Padahal itu Pak BCF. Warganya bingung, duh siapa punya ternyata ketua BCF ini diremot sama anaknya yang sudah Salafi tadi. Diremot dari belakang. Nah sekarang dia sudah keluar dari Muhammadiyah. Ya terus mendirikan sendiri Salafi. Tapi masalah tidak berdiri di situ, Pak. Aunnya dulu bukan gede. Alasannya apa? Dulu saya ikut bangun. Karena saya ikut bangun, saya juga berat memakai. Akhirnya masalahnya dipakai jendela. Kata-kata yang membaca kan jendela. Jadi ceritanya itu unik-unik, lucu-lucu. Keenam ya. Nah tadi ya, aktif menawarkan kita. Klik lagi. Lanjut. Oke, ada positifnya ya, kita akui lah mereka ya ada positifnya atau positifnya sudah diakui. Klik saja.
Nah ini yang dapat merugikan kalau mereka gembul di kita, kumpul di kita itu bisa melemahkan paham Muhammadiyah. Nah kalau di spesifiknya ya melemahkan paham tafsir. Kok bisa melemahkan? Tidak semua doktrin dia selalu dengan paham tafsir. Nah kadang-kadang yang dia berbeda itu dia serang, dia lemahkan, dia patahkan. Ngisi di Masjid Muhammadiyah kok melemahkan paham Muhammadiyah? Aneh tapi nyata. Contoh melemahkan itu apa misalnya? Saya juga termasuk Dewan Pengawas dari Al-Azizmu. Kita di Muhammadiyah besarkan Al-Azizmu. Jawa Tengah secaramu Al-Azizmunya cukup bagus, internasional. Kita berbusa-busa menyajarkan pengajak orang. Ayo kita tunaikan zakat profesi. Ayo kita bayar zakat profesi. Tiba-tiba dai salah di masjid. Zakat profesi tidak ada. Zakat profesi bid'ah. Dewan Pengawas Syariah ngajak bayar zakat profesi. Ini Ustadz yang kita undang mengatakan zakat profesi tidak ada. Kira-kira warga lebih tertarik bayar apa tidak bayar, Pak? Diajak bayar sama diajak tidak bayar lebih enak mana, Pak? Lebih enak yang tidak bayar, Pak. Kata jamaah yang di belakang, kenapa Ustadz yang kayak gini kok munculnya terlambat malah ini? Coba muncul sejak awal, saya ikut ini. Ya diajak bayar kan, diajak orang bayar memilih orang bayar. Ini siapa? Ini namanya melemahkan. Mungkin kita semangat ngajak orang bayar, dia enak saja ngeprasnya, nggak usah bayar. Kita yang diikuti kadang-kadang. Ini namanya melemahkan. Yang kedua, kerecoki. Kerecoki. Kerecoki itu ya bikin ribet orang saja. Om satu masjid kok pahami loro. Yang kerecoki. Dia di masjidnya sendiri, pahamnya sendiri, silahkan kita tidak ngerecoki orang. Tapi kalau masjid kita, rumah kita, dia masuk, bawa paham sendiri, dia ngerecoki. Contoh ngerecoki itu apa? Contohnya. Kita sholat kan, kalau Muhammadiyah kan luwes ya. Sholat tarawih misalnya. Empat-empat, mau kita. Dua-dua, oke okay. Tidak tarawih, oke okay juga. Terlalu ribet. Tapi begitu dia masjid, mbat-mbat itu salah, mbat-mbat itu tidak jelas sunahnya. Kalau mau dua-dua saya ikut, kalau tidak dua-dua, sorry saya tidak ikut. Minimal ya muncul perdebatan. Sama tidak ada kejadatan. Paham kita, Muhammadiyah yang pemenang, sama. Jangan fitri, boleh pakai beras, boleh pakai uang. Pak Muhammad yang begitu kan, pakai uang silakan, pakai beras monggo. Dia masuk, jangan pakai uang, uang tidak sah. Kita kembalikan kepada yang aslinya, bayar pakai beras. Recoki. Yang berikutnya, membingungkan jamaah di akar rumput. Ya bisa bingung, kalau ustadznya beda. Pahamnya beda, lucu. Ya kalau memang benderanya Muhammadiyah, ya pakai paham Muhammadiyah. Dia mau bawa bendera sendiri di rumah sendiri, silahkan. Tapi kalau dia masuk ke rumah kita, ya mestinya mengikuti paham kita. Jadi kalau ada penceramah yang terang-terangan nabrak paham tafsir, ya dijewer saja. Atau lebih tegas lagi, ya di-cut saja. Cut itu jangan dipakai lagi. Berikutnya, kita bisa kena getah gaya dakwah salafi. Nah getah bagaimana? Gaya dakwah salafi kan beda dengan gaya Muhammadiyah. Salafi itu kan tastes, hantam sana hantam sini. Tastes itu tidak peduli. Bid'ah, Arab, lirik itu ya. Tes. Nah kita kan bahasanya kan ya tidak seperti itu. Gaya kita tidak seperti itu. Sebagian yang jauh, sebagian teman-teman Nahdiyin itu kadang-kadang kaget. Loh, Muhammadiyah sekarang kok galak lagi ya? Kenapa galak lagi? Nah, dia ngisi di Masjid Muhammadiyah pakai pengeras suara luar yang dibahas apa? Tahlilan, tawasulan. Ya. Nah, jamaahnya kanan kiri, Nahdiyin. Muhammadiyah kan kadang-kadang hanya 5 kakak di situ, 10 kakak, mayoritas nanti ya tapi dia
ngundang penceramah dari Salafi yang dibahas bid'ah bid'ah, yaitu kan marake abagir kupingnya orang tadi. Dianya pergi, besok yang dikomplain siapa? Pengurus Muhammadiyah Ranting. Muhammadiyah sekarang mulai galak lagi ya. Kemarin saya dengar ceramahnya itu ngabang ke kuping. Awas kalau diulangi lagi, tak berutuk. Siapa yang kena sekerap? Pengurus Muhammadiyah Ranting. Tak berutuk. Dikira kita kerjasama kalau Salafi gebuk amaliyah mereka. Kita yang kena cetak. Dianya ngisi sekali, setelah itu kabur. Tapi yang tanggung jawab siapa? Saya kena getah gayanya terus mengurangi kekompakan di akar rumput, termasuk loyalitas kita berorganisasi bisa kendur Pak. Mereka kan mendogmakan apa organisasi itu awalnya tidak wajib, awalnya lama-lama organisasi itu bid'ah. Apa tak sama organisasi? Apa bid'ah? Ikut organisasi, tak organisasi bubar, ikut siapa? Dampaknya tadi loyalitas akar rumput kita kepada perserikatan menjadi kendur, lemah. Nah, terakhir ini bisa dikuasai aum sekurangnya dalam kendali mereka. Minimal yang dikendalikan mereka. Bisa jadi sertifikatnya jadi milik Muhammadiyah, Pak. Tapi sing kelola, sing kendalike mereka. Termasuk menentukan siapa yang beli ceramah, siapa yang beli ceramah. Kok aneh ya? Masjid sertifikat milik Muhammadiyah, tapi kok amaliannya salah, yang mengendalikan salah lagi, tapi karek tapi nyata. Kalau kan itu malah masjid samping KBIH Asia, sini KBIH aja sampingnya bikin masjid, tapi amaliannya dan juga dari takdirnya salah lagi. Saya kalau misi di situ itu tidak nyaman saja. Kenapa? Sedikit saja ngomong salah dari mereka mesti diinterupsi. Saya hanya ngomong menurut madzhab Syafi'i, interupsi. Di sini tidak ada madzhab-madzhaban. Lebih ngomong madzhab Syafi'i mesti interupsi. Saya ngomong dalam tasawuf Al-Ghazali, interupsi. Di sini tidak boleh ngomong tasawuf. Orang itu ngomong apa? Itu saya pikir ini masjid Muhammadiyah kok. Semua saya. Nah itu aneh tapi nyata. Tapi terjadi. Baik. Menyikapi salah di Muhammadiyah, pendekatan otoritas. Otoritas ini, nah, aum itu kalau di bawah kendali Muhammadiyah, lagi kita punya otoritas. Anda tidak mengikuti paham Muhammadiyah, silakan. Kalau mau bertakat, ikuti Muhammadiyah, tidak mau mengikuti Muhammadiyah, silakan. Ada keluar, itu pendekatan otoritas. Kita punya kekuatan, punya kekuasaan. Anda ikut Muhammadiyah, ikuti Muhammadiyah, tidak mau ikut, silakan keluar. Tegas, punya otoritas. Yang kedua, pendekatan intelektual. Ya, intelektual dibalas intelektual. Mereka konsep ya kita layani. Mereka buat buku ya, lawan dengan buku. Mereka nulis, buat mimi ya kita buat mimi. Mereka buat pelajar ya kita lawan buat pelajar. Maka di kelas muda kita juga harus latih. Sampai kalau berguna. Mereka buat YouTube ya kita mestinya juga buat konten YouTube. Mereka punya TV ya mestinya kita juga TV. Mereka intelektual dan itu imbang. Dan sampai buku dilawan perundungan. Buku dilawan perundungan. Pendekatan spiritual ya, kadang-kadang kita itu spiritualitas kita kadang-kadang agak kering, padahal itu juga dibutuhkan. Jadi mungkin juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu ada ya tanpa melanggar manhaj tafsir, tapi juga yang bau-bau spiritual agak ditinggalkan. Maksud aja sendiri tadi ya, buat pondok, buat sendiri aja. Klik lagi. Saya langsung ambil tanda-tanda pikir yang mungkin dipikir. Ini perbedaan manhaj. Kalau yang atas tadi ciri-ciri umum. Nah, ini ciri-ciri umum saja. Yang di bawah ini coba lagi. Nah, ini perbedaan manhajnya. Ini seperti itu. Nah, sebenarnya agak banyak. Nah, saya mulai masuk ini. Jadi, yang saya tulis ini memotret 30 perbedaan fikih dalam dua buku.
pertama itu visi pengantar, mengenal sekilas salafi, salafi itu apa, siapa. Yang kedua, fenomena Musa di Muhammadiyah, Musa itu ya, Muhammadiyah salafi, Muhammadiyah rasa salafi. Jadi formalin yang Muhammadiyah tapi pengamalannya salafi. Itu fenomena Musa atau Mursa, Muhammadiyah rasa salafi. Paket ini ada nyata nih, ada ternyata. Ini grup kajian Muhammadiyah itu 30% di sini mau salafi. Anggere jelasin Pak Muhammadiyah malah diroyok, malah dibantah. Ketahan kali, ini grup Muhammadiyah rasa salafi. Yang ketiga bicara cara masuknya Pak Salafi tadi ya. Yang keempat, apakah sama ulama salafi selalu satu pendapat? Ini juga untuk mengingatkan kita. Walaupun mereka tugas-tugas manhaj yang paling baik selamat adalah manhaj salaf. Seolah-olah salaf itu tugas, seolah-olah salaf itu satu dan mesti satu. Faktanya salaf sendiri, ulama salaf sendiri juga berbeda. Proses masa sekarang sesama sahabat Nabi yang langsung berguru sama Nabi, sahabat Nabi sangat mungkin berbeda, sangat mungkin berbeda. Bahkan ketika Nabi masih hidup pun mereka juga bisa berbeda. Cuma kan ketika Nabi masih hidup kan tinggal diputuskan sama-sama Nabi. Setelah Nabi wafat tetap berbeda, tidak ada otoritas yang bisa menyelesaikan. Artinya jangan mimpi kalau si mana salah pasti sama. Jadi sampai sekarang yang mengaku sesama salih, salah pun juga mudah berbeda pendapat. Itu kan sesama ulama salah pun mudah berbeda pendapat. Termasuk yang di Indonesia, termasuk di Saudi, termasuknya di Yordan dan di Yaman. Sama tabangnya dalam isu-isu tertentu juga tidak selalu sama. Dan kadang-kadang bahasa yang dipakai keras kasar. Tapi alhamdulillahnya kita di Muhammadiyah nyaris tidak ada perbedaan yang mencolok, nyaris tidak. Tidak ada tokoh Muhammadiyah secara frontal menentang Fatwa Tarjih. Ketika Fatwa Tarjih mengatakan merokok haram, ya kita tahu Pak, ahli hisab di Muhammadiyah masih banyak. Tahu itu kita. Bahkan kadang-kadang senior-senior. Tapi kan tidak ada yang secara frontal menentang. Apalagi sampai berbulan-bulanan di media. Ya iya, menentang bisa-bisa Fatwa Tarjih tentang merokok. Karena sendiri dia sendiri lepas sudah merokok. Buka tuku rokok. Misalnya berbeda, diam-diam menang-menang. Hanya jaga etika. Tetapi kalau di sini berbeda pendapat, bahasa yang keras, jahil, tidak mengerti sunnah, goblok. Coba ketika Syekh Al-Albani mengomentari Syekh Ibn Baz ketika menghadapi nasani Allah sedang menaik. Syekh Ibn Baz kan, Syekh Ibn Baz sedang lagi ya, dari Allah, dari kami kita, Syekh Ibn Baz sedang lagi ya, sedang kalau saya lihat di bukunya kitab Sunatul Sholat itu adalah bid'ah. Itu ada orang yang jahil tidak mengerti sunnah itu. Sesama mereka sendiri berarti jahil. Jahil itu kan bahasa Romawi kan goblok. Jahil. Ada pelatih itu hanya sendiri. Saya baca yang agak bisa bisa sebenarnya. Tapi bahasa mereka walaupun telan sendiri kalau sudah tidak sama. Sama ketika saya usai min mengatakan Syekh Al-Albani ketika mengatakan adzan Jumat itu dua kali itu sudah saatnya ditinjau ulang. Syekh Al-Albani itu mengatakan kebiasaan adzan Jumat dua kali itu sudah saatnya ditinjau ulang. Hanya kita tidak diperlukan lagi. Pada abad ini telah lahir orang yang sama sekali tidak mengerti agama. Maksud ini disebut sama sekali tidak mengerti agama. Berarti goblok itu kan ingin beda itu biasa. Nanti kalau sudah sama-sama menyadari jodoh saya terlalu kalau mati kan saya jadi orang terputus sih, tapi belum terus yang dicerputi sih, ya terpaksa kita menjadi terputus gitu. Nanti perbedaan kira ya, beda-beda.
Jogo itu ya, yang ngajar di antaranya Profesor Asmuni Abdurrahman, Ketua Tarje yang dulu Prof. Syafsul Anwar, ya langsung berguru pada ketua-ketua Tarje Pak Amin Abdullah itu. Nah, jadi karena perbandingan madhab itulah sampai sekarang saya senang bahas fikih perbandingan. Nah, saya ini sekarang sedang menyiapkan titik pisah fikih Sunni Syiah. Ini Salafi Muhammadiyah. Nah, yang sudah lama ini bincang 7 masalah khilafiyah. Ini sebenarnya titik pisah fikih NU Muhammadiyah. Ning biar tidak terlalu kentara ya tak tambahi MTA karo Persis. Nah, itu sehingga juntungnya jadi 7. Ini masalah lama terutama NU Muhammadiyah yang dari dulu ya tidak ketemu juga. Bangsa melafatkan niat sentuhan kulit suami istri batal panda, rakaat tarawih, azan Jumat sekali dua kali, hadiah pahala bacaan Al-Qur'an, ya isu-isu lama tetapi sewaktu-waktu bisa menghangat karena ini isu laten. Laten itu sewaktu-waktu muncul. Nah, mesti diskusi seperti ini tidak akan pernah sepi. Nah, itu. Nah, ini juga perlu sistemnya juga perbandingan. Kalau perbandingan itu ya mereka kita tampilkan, milik kita tampilkan, setelah itu kita analisis dan kita berusaha untuk objektif. Misalnya ya, di buku ini ya, fatwa Salafi saya kutip utuh, fatwa Muhammadiyah saya kutip utuh, karena ngutip utuh makanya cepat rampung. Cepat rampung ini apa, jujur Pak, ini saya nulis ini aja 1,5 bulan Pak, rampung 1,5 bulan, saya tidak pamer 1,5 bulan selesai, tapi karena fatwa ini tak kutip lengkap, lihat timbane fatwa tak kurang-kurangi kan malah mengurangi substansi. Loh kok dalilnya dilangi separuh? Nah itu dianggap saya tendensius, udah lili dilangi, ini berarti sengaja, kalau saya utuh saja. Nah saya paling tadi nambahi pendapat fuqaha secara umum sama analisis secara pribadi. Nah itu tambahan dari saya gitu. Tapi yang fatwa Salafi ya saya kutip utuh, fatwa Muhammadiyah Tarjih juga saya kutip utuh, makanya cepat rambung. Gitu kan? Gitu. Nah kalau yang ini tidak, kalau ini yang saya tonjolkan bukan fatwa Tarjihnya. Nah, fatwa Tarjih tetap saya kutip utuh, tapi yang lain saya comot sekilas saja. Tapi yang ditonjolkan adalah murni perbandingan mazhab. Nah, dari sini juga harapannya untuk memperkokoh pemahaman warga kita di akar rumput. Sebab kalau tidak diimbangi dengan bacaan sendiri, kadang-kadang bisa terkecoh atau minimal goyang atau ragu. Misalnya ya di sini ya, ketika saya ngomentari pendapatnya, ini kan termasuk buku lama, tapi mungkin di sini juga sampai di sini ya bukunya itu, Kiai Haji Sirajuddin Abbas yang 40 masalah agama itu kan dicetak ulang terus kayaknya itu ya. Nah, itu kan ada statement yang menurut saya menggelitik waktu itu. Ketika saya baca pertama kali saya sudah agak, ya ini harus saya tulis bantahannya. Ketika dia mengatakan gini Pak, kalau azan Jumat dua kali, sekali kata dia, itu hanya baru mengikuti sunnah separuh kata dia. Tapi kalau dua kali kata dia itu mengikuti sunnah 100%. Alasannya apa? Mengikuti perbuatan Nabi 50 katanya. Kalau mengikuti sunnah Utsman 50 lagi, jadinya 100. Dia bukunya begitu. Nah, tapi yang kalau hanya sekali kata dia itu hanya 50 karena hanya mengikuti Nabi. Seolah-olah kan
benar gitu kan. Nah, tapi kalau di buku ini saya bantah. Justru ya, kalau boleh kita adil, sama-sama 100. Cuman sekali 100-nya ada kelebihannya. Jadi 100 lebih. Kenapa? Karena kalau Jumat kita adzan sekali, berarti satu, mengikuti sunnah Nabi. Jelas, semua mengakui. Yang kedua, kalau adzan sekali, mengikuti sunnah Abu Bakar, sunnah Umar. Abu Bakar kan sekali, Umar sekali. Berarti kalau adzan sekali, juga mengikuti sunnah Abu Bakar, sunnah Umar. Nah, kalau adzan dua kali, mengikuti sunnah Utsman. Nah, silahkan ditimbang. Nabi, Abu Bakar, Umar versus Utsman. Nah, silahkan dibiji, abendi. Berat mana? Iya. Bahkan untuk mengikuti Abu Bakar dan Umar ada hadis tersendiri. Iktadu biladaini mimba'di Abu Bakr wa Umar. Ikutilah sepeninggalku nanti dua orang sahabatku, Abu Bakar dan Umar. Ada hadis penguat lagi, kon melu Abu Bakar sama Umar. Nah, Abu Bakar adanya sekali, Umar sekali. Berarti yang sunahnya 100 lebih siapa? Ya, kayak itu kan perlu di counter, Pak. Perlu dibantah. Kenapa mengunggulkan sekali? Termasuk kalau kita kembali taat ke asas, pertanyaan kritisnya tadi seperti Syekh Albani itu sudah mulai mengkritisi walaupun hidup di Arab. Beliau sudah mulai mempertanyakan ada dua kali urgensinya apa? Kata Syekh Albani, sekarang lo ya, apa urgensinya? Dan apakah perkara seperti itu layak diijtihadi? Adzan kok diijtihadi? Oh, adzan Nabi sudah memberi petunjuk sekali, lah kok diijtihadi dua kali? Apa itu tempat ijtihad? Apa boleh ijtihad seperti itu? Nah, ini menarik untuk didiskusikan. Ya bahasanya kita tidak menyalahkan, tarjih kan tidak menyalahkan, tarjih hanya mengunggulkan. Loh, mengunggulkan kan boleh, Pak. Mengunggulkan itu boleh. Dan bahasa tarjih itu lebih sopan daripada menyalahkan. Makanya kalau tarjih itu, kalau kita ibarat bicara pahala, pahala tidak diborong sendiri. Misalnya ya, yang sholat subuhnya pakai kunut sama tidak. Boleh kita orang Muhammadiyah mengatakan, kalau kami sholat tidak pakai kunut, kami dapat 70. Yang sholat subuh pakai kunut, dapatnya 30. Itu tidak akan membuat orang marah. Kenapa? Masih dikasih. Nah, kasih 30. Kita 70. Tarjih itu hanya begitu. Tapi kalau yang kunut, yang tidak kunut dapat 100. Yang tidak kunut, min 100. Marah-marah enggak dia? Pakai min lagi. Min kan dosa ya. Marah. Hanya apa? Memancing masalah. Nah, bahasa Muhammadiyah itu sudah bahasa hati-hati, Pak. Kita hanya mengunggulkan, bukan menyalahkan. Kalau kami azan Jumat mengunggulkan satu, tapi kita tidak menyalahkan yang dua. Fikih kita lebih dewasa. Dewasa kita ini. Nah, itu. Jadi Muhammadiyah itu sebenarnya kalau slide yang satunya tadi mungkin nanti tak tampilkan di masjid mana itu ya. Ciri dan keunggulan paham Muhammadiyah. Nah, itu yang ingin saya tonjolkan. Supaya kita mengikuti Muhammadiyah itu mantap, yakin, tidak ragu-ragu, paling pas. Gitu ya. Nah, kalau ini, wah nanti akan banyak masalah itu. Nah, ada masalah-masalah yang agak sulit. Nah, misalnya ya, ketika kita mengkritisi ini, jargon kembali ke salaf, kembali ke 3 abad yang lalu. Kalau itu masalah-masalah akidah dan ibadah, oke, tidak ada masalah. Karena masalah akidah dan ibadah tidak banyak berubah. Akidah ibadah kita dengan salafi mirip, oke. Tapi kalau sudah masuk wilayah muamalah, nah di sini akan terlihat perbedaan yang tajam. Muhammadiyah berprinsip atau mempertimbangkan faktor kekinian dan kedisinian. Ini istilahnya Pak Profesor Amin Abdullah. Muhammadiyah dalam konteks muamalah memperhatikan faktor kekinian dan kedisinian. Salafi tarik 3 abad pertama, tarik ke Arab Saudi, tarik ke Rasulullah,
Nah, nak masalah akidah ibadah tidak banyak berubah. Tapi kalau kita masalah muamalah kok ditarik ke masa lalu, yo banyak masalahnya, Pak. Pikirnya sulit ketemu. Sulit ketemu. Apalagi pemahamannya sempit. Sempit itu orang gak mikir rada tekstual itu. Coba kalau misalnya ketika dia menolaknya, jangan profesi tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada. Coba sedikit saya ajak diskusi. Profesi pada masa Rasulullah itu apa saja? Profesi pada masa Rasulullah itu apa saja? Sebentar. Pedagang. Terus? Terus? Petani. Terus? Pegembala. Ini kan profesi namanya kan? Saya tanya, tiga pekerjaan ini ada zakatnya enggak? Ada zakatnya enggak? Lah itulah. Kenapa asing dengan profesi? Itulah profesi. Zaman Rasulullah profesi itu ya pedagang bayar zakat, petani bayar zakat, penggembala peternak bayar zakat. Ini juga profesi. Nah zaman sekarang profesi macam masa profesi dikembalikan ke masa Rasulullah hanya tiga profesi tok itu. Penakut pegawai negeri. Mikir bro. Nah sekarang saya tanya lagi. Petani itu, kenapa petani zakatnya paling besar? Dia kan sudah nisabnya paling kecil, persentasenya paling besar. Sekarang saya tanya, petani basarannya apa? Petani basarannya apa? Pakai tasdid apa tidak? Nah, kalau pakai tasdid itu artinya siwah apa? Cara ilmu nahunya itu siwah apa? Falakun, pakai tasdid, siwah apa? Mau dia ada ngerti ilmu nahu boleh. Sighah mubalaghah. Sighah mubalaghah itu biasanya dipakai untuk asma Allah. Asmaul Husna. Alim, pakai tasdid kan? Ghaffar, pakai tasdid. Wahhab, Mannan, pakai tasdid. Artinya apa? Falah sendiri artinya apa? Hayya 'alal falah. Falah artinya apa? Dalam konteks profesi artinya apa? Beruntung. Nah, ditambahi tasdid artinya apa? Sangat beruntung. Kenapa orang Arab menyebut petani dengan kata-kata anta fallah, anda orang yang sangat beruntung, karena itu anda saya pungut zakat tiap panen, tidak tiap tahun, dan persentasenya 5 atau 10%. Karena orang ngerti asbabul wurute itu apa ya petani kok malah zakatnya gede men. Karena orang Arab dulu menganggap petani itu falahun, anda orang yang sangat beruntung. Jadi petani di tanah Arab adalah orang yang sangat beruntung, bahasa lainnya adalah elitis. Sampai hari ini elitis. Kenapa elitis? Anda ingat di tanah Arab yang gersang itu orang punya lahan subur, apalagi punya sumur, punya air. Tak bejo-bejo ni orang. Kenapa sampai hari ini minyak karo air tak bisa mahal? Mahal air. Makanya petani di sana adalah orang yang sangat beruntung. Karena anda orang yang sangat beruntung, anda kena zakat pro, kena zakat besar. Pedagang 2,5%, petani 5 atau 10%. Nah sekarang falahunnya sudah geser, tapi substansinya tetap sama. Apa? Siapa yang pekerjaannya mudah mendapatkan uang, maka dia adalah falahun zaman sekarang, dan dia layak dipungut zakat setiap panen, setiap dapat, setiap gajian. Sekarang yang falah bukan lagi petani, yang falah dokter spesialis. Demen bokong pisang langsung berapa ratus ribu. Nyuntik sekali berapa tunggu. Tur hebatnya dokter, kata orang Jawa, dokter pina gedok marake gemeter. Berapapun dibayar orang pernah dokter ditawar. Pernah ada biaya dokter ditawar. Suntiknya separuh mawon. Nyuntik separuh. Duitnya mau separuh. Nyuntik separuh. Nyuntik ya blus ditake. Obat tebus kabeh. Kenapa? Dokter nak gedok marake gemeter tadi. Makanya income dia di atas rata
rata. Dokter spesialis 30 juta, 42 satu bulan. Lah petani satu bulan 7 juta, 8 juta. Lazis mumu prak-prak minta bayar, dokter spesialis tanggungnya malah bebas. Apa kata dunia? Mikir. Muhammadiyah itu kekinian. Yang kedua kedisinian. Kita ini tinggal di mana? Kita di Indonesia, lebih sempit lagi kita di Kalimantan, lebih sempit lagi di Kalimantan Selatan, lebih sempit lagi di tanah laut. Potensinya beda. Makanya kalau ditanya, Pak, sayur kena zakat tidak, Pak? Lah kalau jenengan bacanya kita kuning, sayur tidak kena zakat. Tapi kita kuning mewakili fikihnya orang Timur Tengah, masa lalu. Tapi jenengan tinggal di daerah Jawa yang pegunungan, jenengan nyari padi, tidak ada orang nanam padi. Sana nanggurnya kentang, nanamnya kolbis, nanamnya lombok. Nah, lombok ini kan mahal ini, Pak. Nandur lombok 1 kilo 80.000, nandur padi 5.000. Masa yang 5.000 ditarik, yang 80.000 bebas. Pikirnya tidak kedisinian. Di Saudi yang dioyak kurma anggur, di daerah saya Jawa Tengah durian. Durian karo anggur regane yo imbang. Panene durian. Kok durian tidak kena zakat, kenapa? Di kitab saya bolak-balik tidak ada. Iya. Ya kitab dhewe ya. Digawe angel gitu ya. Muhammad itu pikirnya kekinian dan kedisinian. Termasuk tadi, kenapa pakai fatwa orang boleh bayar zakat fitri pakai uang? Ya kita bicara kekinian. Kalau tidak percaya, survei itu orang-orang fakir miskin itu. Coba disuruh ngisi di survei itu. Bapak Ibu, kalau diberi zakat fitri, Bapak Ibu suka diberi A. beras, B. uang, C. uang dan beras. Kira-kira yang dicerna paling oke yang mana? Uang yang dicerna paling banyak. Uang dan beras. Kenapa uang dan beras? Itu jawaban cerdas. Sebab beras itu tidak bisa langsung dimakan. Orang makan beras mau makan nasi? Makan nasi tanpa lauk, kolum? Doyan? Gak bisa. Jangan samakan dengan orang diberi kurma, Pak. Orang diberi kurma asal sudah matang bisa langsung dimakan. Kurma. Nah ini kita beri beras, emak beras langsung bisa dimakan? Beras itu masih butuh dimasak. Dimasak butuh kompor gas? Butuh minyak? Sudah masak, butuh lauk, ya enggak? Butuh lauk. Lah Muhammadiyah itu fikihnya adalah responsif, tahu kebutuhan dan kekinian, kedisinian. Di sini jangan dikasih kurma, walaupun kurma juga banyak, Pak. Indomaret kan banyak menjelang hari raya. Tapi 1 kilo kan 250.000. Mahal, semahal orang doyan. Beras, masakan kita kasih, tapi dia beras tidak cukup. Ini loh uang, makanya fikih Muhammadiyah, ayo sebagian bayar pakai beras, sebagian bayar pakai uang, sehingga pakai miskin, yo dapat beras, yo dapat uang. Itulah fikih Muhammadiyah. Nah orang terang-terang ini kadang-kadang kita lihat, iya, salafi yang benar, salafi yang benar. Sekarang saya tidak pakai uang lagi, pakai beras lagi. Padahal kalau dibalik, Nabi itu yo pernah bayar pakai beras. Boleh ono Nabi sih, kan dia tidak pernah Nabi bayar pakai beras, Pak. Nabi kan pakai kurma. Alasannya apa? Yang ini orang ono. Ono! Siapa bilang di sini tidak ada kurma? Banyak! Nak pengen persis kok bayar pakai kurma. Nyatanya diganti. Dulu diganti itu kan sudah pakai akal juga. Sama, ketika Muhammadiyah diganti dengan gue uang, ya pakai akal juga. Situ ya pakai akal, kita juga pakai akal. Cuma situ akalnya selangkah, kita dua langkah. Wih, wih, beda nih. Tapi nak letterlek malah orang manfaat. Makanya letterlek itu tidak dianjurkan. Saya kira ini dulu saja untuk tanya jawab, nanti tidak umum nanti. Ya.